Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Arman di channel Master Kamera. Solusinya kamera rusak. Kamera Anda rusak, Master Kamera solusinya. Oke, ini saya masuk lagi servisan kamera Olympus M10 ya. M10 ya. Ini seri Olympus ya, OMD EM10. Ini dengan trouble kerusakan sebenarnya bukan pada body, namun ini kerusakannya pada lensa ya. Jadi lensa bawaannya lensa seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat sebelum kita coba juga dia sudah terlihat seperti ini ya. Kalau untuk lensa yang normal ini saya perlihatkan saja lensa Sony ya, dia akan tertutup seperti ini. Nah ini sebenarnya harusnya seperti ini ya, namun karena lensa ini yang Olympus ini bermasalah, itu lensanya langsung nongol seperti ini. Dan jika kita coba ke body ya, nanti teman-teman bisa lihat dia kerusakannya ataupun nanti yang tertampil pada layar LCD kameranya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah ini, oh, kebalik. Nah ini saya masukkan baterai terlebih dahulu. Nah ini nanti saya akan nyalakan ya. Ini untuk kamera seri ini on off nya ada di bawah sini ya. Jadi teman-teman jika baru mempunyai kamera ini bingung mencari tempat on off nya dia ada di bawah sini ya. Nih di pojok sebelah kanan bawah. Kita naikkan ke atas ya. Nah nanti di tampilan LCD akan muncul seperti itu ya, periksa status lensa. Nah untuk kerusakan pada lensa terutama pada kamera Olympus dia akan muncul kode seperti ini ya. Jadi teman-teman jika mempunyai kamera Olympus dan ada kode seperti ini, itu adalah kerusakan atau terjadi masalah. Mungkin bisa juga antara konektor body ke lensa itu ada masalah ataupun lensanya sendiri di dalamnya ada masalah ya, mungkin karena fleksibel yang putus ataupun mungkin kebentur ataupun bekas jatuh dan mengakibatkan konstruksi di dalam lensa ini akan mengalami kendala ya. Dan yang ada pada ini yang saya pegang ini kamera Olympus EM10 ini, OMD EM10 ini dia sebenarnya tidak habis jatuh ya, namun mungkin memang fleksibel mengalami retak ataupun putus. Ini juga saya belum membongkar, nanti saya juga mau bongkar. Mungkin kalau nanti agak sempat saya bikinkan video sebelum bongkar dan sesudah bongkar ya. Nah ini video sebelum kita bongkar ya, nanti setelah jadi saya akan bikinkan videonya lensa ini berfungsi seperti apa. Dan juga tadi saya juga sudah bikinkan video kamera Sony ya, nanti kita bikinkan video yang sudah jadi ya. Dan kita memang nggak bikinkan video pembongkarannya karena untuk pembongkaran itu teman-teman pasti udah bisa lah untuk membongkarnya. Dan untuk lensa ini sendiri nanti kita mau bongkar. Nah, ini trouble kerusakannya seperti ini ya, tidak mau masuk dan muncul kode atau pesan di LCD-nya seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang mempunyai kamera dengan kode kerusakan seperti ini, jangan khawatir, silakan hubungi kita ke nomor telepon yang ada di deskripsi video ini. Dan juga jika teman-teman berada di daerah Lampung, bisa mampir ke toko kita ya, bengkel kamera servis. Untuk servis bisa ditunggu, silahkan bawa langsung ke tempat kita. Dan yang jauh bisa kirim-kirim ya, itu aman ke tempat kita ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung video kita di channel Master Kamera. Semoga info-info yang kita bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus video kita dengan cara like, subscribe, dan share ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.